Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim khatamil anbiya wal mursalin. Jamaah pengajian Ramadan yang saya muliakan, alhamdulillah nikmat Allah masih diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat untuk beribadah, wabil khusus ibadah Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan 1442 Hijriah tahun ini menjadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah dan meningkat, sehingga kita jauh dari kategori hamba Allah yang merugi. Jamaah yang saya muliakan, kebahagiaan lain yang menyertai kita adalah bahwa Allah telah menakdirkan kita untuk menjadi seorang muslim. Kita pahami bersama, Islam adalah ajaran yang sempurna. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah berikan, Allah turunkan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Malaikat Jibril, menjadi pedoman bagi kita bersama. Di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman di dalam penggalannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamatina. Hadiran Islam sebagai sebuah ajaran dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu mudah-mudahan menjadikan jalan lurus bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Satu dari sekian banyak cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu, Allah menjadikan diri kita sebagai hambanya yang mulia melalui pemberian tugas sebagai khalifah. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebagai khalifah, kita diberikan tugas untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi itu tidak bisanya dilakukan satu masa, tetapi harus terus menerus dari satu masa ke masa berikutnya. Manusia sebagai bagian dari makhluk Allah memiliki sifat yang fana. Karenanya kemudian dengan kefanaan itu
Allah memerintahkan manusia, menjadikan manusia itu hidup di dalam fitrah berkeluarga. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ila akhir ayat. Ya. Di situ Allah menekankan fitrah manusia itu adalah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, juga memiliki ketertarikan untuk memiliki anak dan keturunan. Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana ketertarikan kepada lawan jenis dan memiliki anak keturunan itu menjadikan kita di dalam kesakinahan mawaddah warahmah. Maka Allah memberikan pedoman membentuk keluarga. Nah, tetapi seringkali kita temukan di dalam hidup dan kehidupan kita, keluarga itu tidak benar-benar memperoleh kesakinahan, kemawaddahan dan kerahmahannya. Seringkali ya, keluarga itu kemudian pecah, putus, terjadi perceraian dan lain-lain sebagainya. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena di dalam keluarga itu tidak kita temukan adanya ketahanan. Dalam hal ini adalah ketahanan keluarga. Keluarga adalah institusi terkecil dalam hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki ketertarikan kepada keluarga. Karena itu adalah fitrah. Keluarga yang baik adalah keluarga yang antar komponen di dalam keluarga itu saling ingat mengingatkan, saling jaga, saling melindungi. Dalam Quran surah At-Tahrim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ketahanan keluarga ini kita maknai sebagai kemampuan satu keluarga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga itu. Baik itu permasalahan-permasalahan fisik maupun permasalahan-permasalahan ekonomi atau permasalahan-permasalahan lain yang bersinggungan dengan keluarga. Karenanya ketahanan keluarga itu bisa kita kelompokkan. Pertama adalah ketahanan fisik. Apa yang dimaknai dengan ketahanan fisik dalam keluarga? Adalah kemampuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan primer di dalam keluarga. Baik itu permasalahan sandang, pangan, ataupun papan. Sudah seharusnya ya, satu keluarga ya, itu memiliki kebutuhan-kebutuhan primer itu. Ya, dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer, maka insya Allah ya, ada pondasi yang kuat ya, di dalam keluarga. Ya. Sehingga dengan pondasi yang kuat itu, ya, tujuan dibentuknya keluarga akan menjadi lebih cepat terwujud. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan ketahanan sosial. Apa yang dimaknai dengan ketahanan sosial? Ketahanan sosial ini adalah kemampuan satu institusi rumah tangga atau keluarga untuk saling mendukung
di dalam keluarga itu atau antar anggota keluarga mendukung untuk maju, saling menguatkan, saling menyayangi, sehingga kemudian keluarga itu menjadi harmonis. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis ini adalah kemampuan satu institusi rumah tangga atau keluarga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya non-fisik. Nah, dengan itu kemudian, dengan ketahanan keluarga, maka kita akan memperoleh tujuan sesungguhnya, ya, sakinah mawaddah warahmah, keharmonisan dalam keluarga. Dan tidak kalah penting di dalam keluarga Islam adalah, ya, bagaimana kita menciptakan keluarga yang berkualitas berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ciptakan keluarga yang islami melalui waktu-waktu yang berkualitas yang kita miliki. Di mana waktu-waktu yang berkualitas yang bisa kita miliki? Setidak-tidaknya ada tiga tempat atau tiga waktu, waktu yang berkualitas itu bisa kita bangun dari beribadah bersama. Dalam kondisi pandemi yang seperti kita rasakan saat ini, ya, kita bisa mengaji bersama, ya, sholat, beribadah bersama, ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Bisa juga kita lakukan dari sarana yang lain. Sarana yang lain itu misalnya apa? Dari dapur. Kita masak bersama, ya, berbagi peran di situ, kita makan bersama, dan di waktu-waktu yang lain kita juga bisa menggunakan sarana bermain bersama. Jamaah, pengajian Ramadan yang saya muliakan, mudah-mudahan kultum sikat ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu saling, ya, berbagi nasihat, ya, karena sesungguhnya berbagi nasihat itu adalah bagian dari cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita juga. Mohon maaf, ya, jika di dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak tepat, ya, kepada Allah kami memohon pengampunan, kepada jamaah kami memohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.